Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KF23. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video budidaya ikan cupang saya yang usia 1 minggu. Saya baru belajar netasinya, guys. Dan ini ikan-ikannya. Kelihatan gak sih? Kurang jelas ya. Kurang jelas ikannya. Nah, ini dia anakan ikan cupangnya. Masih kecil-kecil, belum begitu kelihatan banget. Ini indukannya si Jayan ya, guys. Kita nggak bisa fokus. Dia anakannya nih. Terlihat ya, guys. Masih kecil-kecil. Saya berikan pakan Artemia dan kutir campur ya, guys. Untuk hari pertama saya, 5 hari pertama itu saya menggunakan Artemia. Setelah ini saya ganti menggunakan kutir. Kecil banget. Tapi di bawah ada yang offset ya, guys. Udah ukurannya gede 2 kali lipat dari yang lainnya. Dia. Ya, alhamdulillah buat saya sebagai pemula bisa berhasil ya, semoga aja sampai besar ya, guys. Untuk yang netasin minggu lalu bulan lalu itu gagal ya, guys. Karena ikan cupang usia 6 hari sampai saya langsung dipindah ke bak styrofoam. Sedangkan bak styrofoam itu mungkin sayanya terburu-buru. Akhirnya ikan mungkin shock pH dan perlahan mati semua. Ini dia ikannya. Nih. Jelas ya teman-teman, masih imut-imut. Ini netes hari Selasa minggu kemarin ya, guys. Sekarang mau 2 minggu. Menurut teman-teman segini telat apa gimana, guys? Selasa baru pertama kali ini. Saya memberi pakan sehari sekali ya teman-teman. Nah, itu di bawah ada yang ukurannya gede. Oh, beda dari yang lainnya, guys. Itu di dekat ketapang. Ternyata ikannya pada banyak di bawah ya, guys. Mungkin sumber pakannya, kutu airnya pada di bawah, jadi ikannya udah turun ya, guys. Itu deh ikannya.
Ini indukannya. Bapaknya dari ikan-ikan yang tadi ya guys. Giant neon ya guys. Dan ini betinanya. Ini dia. Betinanya neon juga. Ini dia jantannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Akan saya upload terus perkembangannya ke depannya. Semoga ikannya sehat-sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.